kita akan memasuki ibadah. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan panggilan beribadah dari PKC 2, Mulia Mulia Namanya. Marilah ibadah kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menyertai saudara. Amin. Idris, silakan duduk kembali. Nah, sebelum pada ibadah sore hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat baik, berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kita sambut dengan nyanyian jemaat PKJ 107 bait 1 dan sampai 3. Satukanlah kami Tuhan. Oh,
kita mengakui dosa-dosa kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pandanglah umatmu ya Tuhan, lihatlah betapa kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu menjadi dekat denganmu. Jadikanlah umatmu tahir ya Tuhan, perbaharulah hati kami dengan Roh Kudusmu. Nyanyian Tuhan Berdosa Hidung Jemaat 37B 1-3 Batu Talam yang kedua. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan